SMM mendesak agar identiti ahli parlimen Raja Wang Tunai dari utara tanah air yang disebut oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru dilantik, Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul, dalam sidang media semalam, didedahkan dan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa. Dalam sidang media tersebut, Datuk Seri Syukri mendakwa telah didatangi seorang anggota parlimen dari utara yang mengganggu siasatan 1MDB. Beliau telah diajak berunding supaya kes 1MDB dikompromi. SAMM mengingatkan perbuatan cuba untuk merasuah penjawat awam adalah satu jenayah, dan sebagai ahli Dewan Rakyat yang menguatkuasakan undang-undang, ahli parlimen tersebut wajar mengetahui akan kesalahan rasuah yang cuba dilakukan. SAMM turut mendesak Datuk Seri Muhammad Syukri agar sekali lagi tampil dengan berani memperkenalkan pihak yang memberi ugutan dan ancaman keselamatan, termasuk menghantar peluru kepada beliau. Menurut Datuk Seri Muhammad Syukri, beliau tahu siapakah yang bertanggungjawab memberi ugutan tersebut. Ugutan sedemikian juga diklasifikasikan sebagai jenayah berat yang boleh didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, dan perkara ini adalah serius. SAM hari ini tampil membuat laporan polis agar siasatan terhadap perkara ini dijalankan segera. SAMM gesa agar satu laporan polis juga dibuat oleh pihak...